Viral sebuah video, aksi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT beredar luas di media sosial. Pasangan suami istri tersebut merupakan warga Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selasa, 15 November 2022 kemarin. Dalam video berdurasi 2 menit 13 detik tersebut, yang direkam langsung oleh anaknya, nampak seseorang suami inisial T tengah menganiaya istrinya, tersebar luas di media sosial. Merespon video kekerasan yang viral tersebut, pihak Polsek Cisauk Setu bergerak cepat mengamankan pelaku inisial T di rumahnya, RT 04 RW 02 Kelurahan Kademangan. Informasi yang dikutip dari media Analis Indonesia, kejadian bermula pada tahun 2021 setelah Lebaran Idul Fitri. Sang suami inisial T sedang kerja di Jakarta, mendapatkan informasi di Kampung Ciamis bahwa K, istrinya telah menikah dengan orang lain. Tepat pada tanggal 11 November 2022, sekitar pukul 16.20, T pulang kerja dan mendapatkan informasi dari tetangga rumah bahwa istrinya sedang berselingkuh lagi dengan tetangga rumah. Sekitar pukul 16.25, terjadilah aksi kekerasan yang dilakukan oleh T kepada istrinya K. Kini T tengah menjalani proses hukum lebih lanjut.